Buang ke balik. Hai balik payah cok halua. Saudara Lun, 7 remaja di bawah umur ditangkap aparat kepolisian di Biren karena keterlibatan mereka pada serangkaian kejahatan dan kekerasan. Mereka diamankan petugas dari rumahnya masing-masing dengan tuduhan terlibat penjambretan dengan kekerasan yang sudah berlangsung sejak 5 bulan terakhir. Polisi mencatat ada 9 titik yang menjadi lokasi penjambretan yang dilakukan tersangka. Hasil pemeriksaan awal, ketujuh anak di bawah umur ini merupakan satu kelompok dan saling berbagi tugas dalam menjalankan aksinya. Targetnya adalah tas milik ibu-ibu yang tengah melintas di jalanan yang sepi, terutama saat malam hari. Mulai dari Aceh di Kecamatan Prabade, di arah Kuala, dan terakhir Gang Dokter di arah Kejangka. Dari tangan ketujuh tersangka, polisi mengamankan 3 unit HP serta 2 sepeda motor. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV. Nah, ini salah